Adik-adik semua, apa kabarnya nih? Sudah siap belum untuk ibadah hari ini? Yuk semuanya, siapkan hati untuk ibadah ya. Jangan ada yang tidur-tiduran, jangan ada yang sambil ngemil juga ya. Oh, Sekerel, ngomong-ngomong, ini kita lagi di mana sih? Ini Lause, kita lagi di observatorium untuk melihat bintang-bintang Lause. Bagus ya, adik-adik tahu gak kalau semua ini ciptaan Tuhan loh? Bahkan ada beberapa tempat di dunia yang waktu siangnya lebih panjang atau waktu malamnya lebih panjang, seperti Swedia, Greenland, Norwegia, dan lainnya. Oh gitu ya Elsa. Wah keren banget ya Tuhan kita menciptakan dunia ini dengan sangat indah dan unik. Kalau gitu yuk kita keliling dunia. Nah tujuan pertama kita akan ke Swedia dengan waktu paginya tuh panjang banget nih Lause, tapi tetap dingin karena dekat sama kutub utara dan fenomena ini terjadi cuma di bulan tertentu aja. Sekarang yuk kita berangkat dan kita pujikan dari terbit matahari. Sekarang mari kita berdoa, tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu kita semua bisa berkumpul lagi di ibadah online hari ini. Tuhan berkati supaya ibadah hari ini bisa memujikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, tadi kan kita sudah ke daerah Luleå di Swedia nih Lause. Sekarang kita mau kunjungi tempat kedua, yaitu Norwegia. Norwegia.
Wah, indah sekali ya Norwegia. Tapi Lause, kok gelap ya? Iya Lause, Norwegia ini kebalikan dari Swedia. Karena Norwegia malamnya lebih panjang di bulan-bulan tertentu. Oh iya. Benar-benar unik banget ya tempat ini. Adik-adik, sekarang kita mau kasih persembahan. Jadi, yuk kita siapin hati yang sungguh. Dan kita bisa minta papa mama scan QR code di samping. Atau uangnya boleh adik-adik simpan di amplop. Supaya nanti kalau sudah sekolah minggu offline, bisa dikasih langsung ke Lausenya. Sambil kita membawa persembahan, mari kita nyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam. Adik-adik, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi yang Kau berikan pada kami. Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau sertai persembahan ini agar bisa memuliakan nama-Mu dan berkenan pada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita lagi di Greenland adik-adik. Negara ini bisa dibilang gak pernah mengalami malam, karena durasi siangnya itu lama banget. Tapi, ini fenomena alam juga ya. Jadi gak tiap hari kayak gini, hanya bulan-bulan tertentu saja. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke firman Tuhan. Adik-adik, dengan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita pujikan lagu Dengar Dia Panggil. Mari kita tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu kami semua sudah memuji Tuhan. Habis ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami bisa duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik semua. Wah, Profesor lagi baca-baca nih tentang astronomi.
Sekarang Profesor ada dua kotak nih di samping. Kotak apa ya ini ya? Ini adalah mystery box. Mau tahu isinya? Kita buka yuk. Kotak yang pertama. Gambar apa ya ini ya? Ada yang tahu? Benar banget, gambar matahari. Nah, matahari itu terbitnya pagi hari dan terbenam di sore hari. Terus terbitnya di sebelah mana? Tahu nggak? Terbit di timur dan terbenam di barat. Oke, nah kalau dari matahari terbit sampai terbenam kira-kira berapa lama ya? Coba Profesor mau cek dulu ya. Kita lihat di data BMKG. Hari ini tanggal 23 Januari 2022. Nah, hari ini matahari terbit jam 5.52 dan terbenam di jam 18.17. Coba ada yang bisa hitung gak dari 5.52 sampai 18.17 berapa lama tuh ya? Coba kita hitung. Anggap berarti dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wah, berarti dari matahari terbit sampai terbenam kurang lebih 12 jam. Oke. Coba kita lihat box yang kedua ya. Wah, gambar apa ini? Oh, ini adalah gambar bulan. Nah, kalau bulan adanya kapan? Bulan adanya di malam hari, betul. Nah, Tuhan sudah mengatur kapan matahari terbit, kapan terbenam, juga kapan bulan ada. Tapi Profesor bingung nih. Mungkin gak kalau matahari itu ada sampai malam? Profesor belum pernah lihat. Tapi ada kejadian nyata kalau matahari itu ada sampai malam loh. Aduh, Profesor bingung nih. Baca-baca di buku gak ketemu. Gak ada tuh matahari sampai malam hari. Aduh, ada yang bisa bantuin gak ya? Kok bisa ya? Profesor bingung nih. Shalom adik-adik. Klause senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini Klause memakai jas ilmuwan, yaitu jas seorang yang sedang serius mempelajari fenomena atau kejadian di bidang ilmu pengetahuan alam. Apakah adik-adik tahu kenapa? Ya betul, kita mau membantu Bu Profesor barusan untuk menjelaskan kejadian alam luar biasa yang disebutkannya tadi. Yaitu, pernah ada satu hari mataharinya terbenam jauh lebih lama dari biasanya. Memang sih, di negara-negara yang ada empat musim, yaitu negara-negara yang mengalami perubahan musim empat kali dalam setahun. Mereka memiliki musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin yang bergantian setiap 3 bulan. Nah, saat mengalami musim panas, matahari akan terbit lebih cepat dari biasanya dan terbenam lebih lambat. Waktu dari matahari terbit sampai terbenam bisa lebih dari 12 jam di musim panas itu. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Lause-Lause dalam puji-pujian yang kita sudah nyanyikan. Itu adalah hal yang biasa. Dan hal itu akan berlangsung di negara-negara tersebut selama 3 bulan, yaitu sepanjang musim panas. Tetapi adik-adik, kalau mataharinya terbenam jauh lebih lama dari biasanya hanya satu hari saja. Wah, itu
pasti adalah kejadian yang luar biasa ya. Nih, Lausa kasih contoh. Misalnya kita sekarang di Indonesia ya, matahari kan terbit kira-kira pukul 6 pagi dan terbenam pukul 6 sore. Tapi bayangkan adik-adik, kalau hari ini nih ya, setelah kita selesai nih ibadah sekolah minggu, hari minggu ini, mataharinya terus bersinar terang sampai jam 6 malam. Wah, mataharinya masih terang seperti jam 12 siang. Terus jam 9 malam, mataharinya juga masih tetap terang. Bahkan sampai jam 12 malam masih terlihat matahari yang bersinar terang. Wah, itu kejadian yang luar biasa ya. Pasti banyak orang yang takjub dan terheran-heran. Apa yang sedang terjadi? Wah, kalau sebayangkan ya, kalau itu terjadi saat ini, wah, kita yang di rumah mungkin tidak akan menyalakan lampu. Karena toh hari masih terang ya. Yang asik berekreasi, yang lagi jalan-jalan, mungkin lupa pulang ya, karena merasa, oh masih terang, belum malam, belum gelap. Lalu adik-adik yang asik bermain, ya mungkin lupa pulang untuk mandi sore ya, kalau lagi main di luar ya, karena hari gak sore-sore, masih siang terus. Begitu juga mungkin pada saat itu di TV ya, di medsos, WA group lah, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube. Wah, pasti rame membahas masalah ini. Baik yang dilakukan oleh ahli-ahli ilmu pengetahuan atau orang-orang yang sekedar mau melaporkan kejadian ajaib hari itu. Mungkin akan muncul hashtag ada apa dengan matahari. Ini adalah suatu kejadian ajaib dan kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Makanya tadi Bu Profesor juga bingung. Kok bisa ya ada kejadian matahari yang terbenamnya jauh lebih lama dari biasanya? Nah, adik-adik juga mau tahu kan di mana sih Profesor itu membaca kejadian ada satu hari yang ajaib, yaitu matahari lama baru terbenam dibandingkan seharusnya. Juga di mana, mengapa, dan bagaimana sampai ada kejadian seperti itu? Klause mengajak adik-adik mengikuti cerita firman Tuhan hari ini ya. Firman Tuhan hari ini tercatat di Yosua 10. Untuk mengikuti kisahnya, kita sama-sama akan dibantu oleh kotak-kotak petunjuk berikut ini. Nah, kotak-kotaknya sudah muncul ya. Kita akan buka satu persatu untuk mengikuti jalannya cerita firman Tuhan hari ini. Baik, kita akan mulai dari kotak pertama ya. Kita lihat apa yang muncul. Oh, yang muncul ternyata adalah gambar peta. Mari kita bersama-sama buka petanya. Ternyata ini adalah peta tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel. Tanah Kanaan ini begitu luas. Saat ini kota-kotanya didiami oleh bangsa Kanaan yang tidak menyembah Tuhan Allah Israel. Tuhan memerintahkan Yosua dan orang Israel untuk merebut kota-kota di tanah Kanaan ini. Minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar bahwa bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua telah mengalahkan kota Ai. Selanjutnya, kita juga telah melihat bagaimana orang-orang Gibeon menyerah dan mengadakan perjanjian persahabatan dengan bangsa Israel supaya mereka tidak dimusnahkan seperti kota Ai. Selanjutnya, apa yang terjadi ya? Mari kita lihat petunjuk di kotak kedua. Langsung buka ya. Nah, petunjuknya ternyata adalah gambar 5 orang raja. Raja manakah mereka? Mari kita lihat kembali dari peta yang tadi. Nah, salah satu kota di Kanaan adalah Yerusalem. Raja Yerusalem bernama Adonizedek. Raja Adonizedek ini takut pada orang-orang Israel yang sudah mengalahkan Yeriko, mengalahkan kota Ai, dan melihat orang-orang Gibeon menyerah dan membuat perjanjian persahabatan dengan orang Israel itu.
Karena takut, maka Adonisedek mengajak 4 raja dari kota-kota di sekitar Yerusalem untuk bekerja sama. Ada Raja Hebron yang bernama Hoham, Raja Yarmut yang bernama Piream, Raja Lakis yang bernama Yafia, dan Raja Eglon yang bernama Debir. Keempat raja ini diajak oleh Adonizedek untuk menyerang orang-orang Gibeon yang sudah membuat perjanjian persahabatan dengan orang Israel. Nah, keempat raja ini setuju, sehingga raja dan pasukan dari kelima kerajaan itu bergabung bersama-sama mengepung kota Gibeon. Orang Gibeon menjadi sangat ketakutan. Mereka tentu tidak sanggup menghadapi serangan yang begitu besar. Mereka segera mengutus orang untuk meminta bantuan kepada Yosua. Pada saat itu, Yosua dan orang-orang Israel sedang berkemah di Gilgal. Utusan-utusan itu datang kepada mereka dan berkata, "Yosua, datanglah segera membantu kami. Lepaskanlah kami dan bantulah kami menghadapi 5 raja dan pasukannya yang besar itu." Wah, tunggu dulu ya adik-adik. Ini berarti orang Israel harus melawan 5 raja sekaligus. Dapatkah orang Israel menolong orang Gibeon dan mengalahkan raja beserta pasukannya itu? Kalau dipikir-pikir, secara jumlah ini seperti 5 melawan 2 ya. 5 raja dan pasukannya melawan 2, yaitu orang Gibeon dan orang Israel. Secara jumlah sih jelas kalah. Tapi tentu adik-adik tidak lupa bahwa Yosua dan orang Israel punya Tuhan, Allah yang hidup, yang dahsyat dan maha kuasa. Tuhan berkata kepada Yosua, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak ada seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau." Wah, ini adalah janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang berkata bahwa Ia yang akan menyerahkan atau mengalahkan musuh-musuh orang Israel di dalam peperangan itu. Sungguh hebat ya Tuhan kita. Yosua percaya pada janji Tuhan ini. Yosua percaya Tuhan punya rencana yang akan dilakukannya untuk menolong orang Israel menghadapi musuh-musuhnya. Adik-adik tentu juga ingin tahu ya, bagaimana cara Tuhan melaksanakan janjinya itu. Mari kita lihat di dalam petunjuk yang ada di kotak ketiga. Kalau saya buka ya kotak ketiganya. Nah, muncul gambarnya. Terlihat ada gambar apa ya? Oh, itu adalah gambar batu-batu, lalu ada gambar matahari dan bulan. Apa artinya? Mari kita ikuti ceritanya ya. Nah, Yosua menyiapkan strategi perang. Dia membawa orang-orang yang sudah terlatih untuk berperang bersama-sama berangkat dengannya dari Gilgal pada malam hari. Mereka sampai di kota Gibeon kira-kira pada waktu pagi hari, dan mereka segera menyerang raja-raja itu dan tentaranya yang sedang mengepung Gibeon. Nah, Tuhan membantu orang-orang Israel ini dengan mengacaukan pasukan dari orang-orang Kanaan itu, sehingga Yosua berhasil mengarahkan mereka. Karena kalah, kelima raja dan pasukannya itu melarikan diri. Mereka melarikan diri untuk kembali ke kota-kota mereka. Mereka berharap orang Israel tidak mengejar mereka, atau bila dikejar pun mereka bisa meloloskan diri. Namun, apa yang terjadi? Ketika pasukan kelima raja itu sampai di tempat yang bernama Lereng Bet Horom, Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit, sehingga banyak dari pasukan itu yang mati. Bahkan Alkitab mencatat, yang mati karena kena hujan batu dari langit itu lebih banyak daripada yang mati karena berperang melawan orang Israel. Nah, sisa-sisa pasukan yang ada terus didesak oleh orang Israel dan mereka terus melarikan diri. Mereka berharap malam segera tiba, di mana mereka
bisa sembunyi dan lebih mudah meloloskan diri dalam kegelapan malam dari kejaran orang Israel. Dan mereka juga berharap orang Israel akan berhenti untuk mengejar mereka karena hari sudah gelap. Pada waktu itulah Yosua berdoa meminta mujizat pada Tuhan. Yosua berkata, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Yosua berkata dengan cukup keras sehingga semua orang Israel mendengarnya. Dan ajaib sekali, Tuhan mendengar dan mengabulkan doa Yosua. Pada hari itu, matahari berhenti bergerak sehingga hari itu lebih lama dari biasanya. Firman Tuhan katakan, tidak pernah ada hari seperti hari itu. Matahari berlambat-lambat untuk terbenam sampai orang Israel menimbulkan kekalahan yang besar pada pasukan musuh. Adik-adik, seru ya cerita firman Tuhan hari ini. Kita melihat bagaimana Tuhan menolong orang Israel mengalahkan 5 raja Kanaan dan pasukan mereka. Bahkan dalam Yosua 10 ayat 14 disebutkan bahwa Tuhan yang berperang untuk orang Israel sehingga mereka memperoleh kemenangan. Sekarang tentu kita bisa membantu menjawab pertanyaan Bu Profesor tadi ya, bahwa matahari pernah lambat terbenam dari yang seharusnya karena Tuhan mendengarkan doa Yosua dan untuk membantu orang Israel mengalahkan 5 raja dan pasukannya. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang baik untuk kita. Yang pertama adalah kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan penuh kuasa. Allah kita itu sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa, bahkan melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Sungguh alangkah senang ya, dan diberkatinya kita karena kita mempunyai Allah yang demikian. Oleh sebab itu, patutlah kita senantiasa memuji Tuhan, taat dan hormat kepada Tuhan. Misalnya, saat kita beribadah kepada Tuhan, sekalipun online ya seperti saat ini, kita tetap beribadah dengan sungguh-sungguh karena menyadari Tuhan yang kita sembah itu luar biasa dan dahsyat. Jadi saat kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Saat berdoa, kita juga berdoa dengan sikap yang benar, yaitu dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Juga saat mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan dengan baik apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita dan apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, Tuhan yang luar biasa ini adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Tuhan sudah berjanji memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel. Maka sekalipun ada halangan dari raja-raja Kanaan, bahkan hari ini kita lihat 5 raja sekaligus beserta pasukannya bersama-sama bergabung, Tuhan bertindak menolong orang Israel, mengalahkan mereka sehingga orang Israel bisa menguasai kota-kota mereka. Tahukah adik-adik bahwa Tuhan juga punya rencana yang indah bagi kehidupan setiap kita. Tuhan juga akan bertindak dan bekerja di dalam kehidupan kita. Dia bukan Allah yang diam saja membiarkan kita. Suatu saat nanti, mungkin ada dari antara adik-adik yang jadi dokter, jadi guru, jadi pengusaha, jadi polisi, jadi insinyur, pendeta, misionaris, dan bisa jadi menteri, bahkan presiden. Saat ini, Tuhan sedang mempersiapkan adik-adik semua. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa hidup di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan. Kita setia beribadah, setia membaca firman Tuhan, sehingga kita bisa mengetahui janji-janji dan pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Saat di sekolah pun, kita belajar dengan sungguh-sungguh sebagai persiapan untuk masa depan kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang indah untuk setiap kita. Yang ketiga, karena kita tahu Tuhan kita ini dahsyat dan ajaib, serta memiliki rencana yang indah untuk kita,
rencananya tidak pernah gagal dan janjinya selalu tergenapi. Maka hendaklah kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak mengandalkan diri kita sendiri saja. Baik itu di dalam masa sukacita maupun kita dalam masa-masa kesulitan atau dalam pergumulan. Ya, baik itu pergumulan di dalam dosa kita, pergumulan dalam menghadapi sakit penyakit, atau ada ketakutan, terutama dalam masa-masa pandemi ini ya. Kita takut keluarga kita tertular COVID yang dapat menyebabkan sakit parah atau bahkan kematian. Atau kita mengalami kesedihan atau kesukaran lain dalam keluarga atau di sekolah atau dimanapun yang bisa kita alami. Ingatlah, kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita dapat mengandalkan Tuhan. Kita dapat berdoa, meminta pertolongan Tuhan yang mendengarkan seruan doa kita. Dan kita percaya Tuhan yang Maha Kuasa itu akan bertindak sesuai kehendak dan rencananya yang terindah untuk setiap kita. Adik-adik, cerita firman Tuhan sampai di sini ya. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan mengingat ayat hafalan kita minggu ini. Supaya di dalam kehidupan kita, kita senantiasa juga ingat akan firman Tuhan. Sekarang kita bakal ayat hafalan. Yuk ikutin Lause dan ada gerakannya juga ya. Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita ulang sekali lagi ya. Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Adik-adik, puji Tuhan, hari ini kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan sudah menghafalkan ayat firman Tuhan. Mari sekarang kita akan berdoa bersyukur atas pimpinan Tuhan sepanjang ibadah kita. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah padamu. Kami juga bersyukur Tuhan engkau menyatakan dirimu yang dahsyat melalui cerita firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Sungguh Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang seperti engkau. Dan kami percaya engkau adalah Allah yang senantiasa merencanakan yang terbaik untuk kami. Serta kami juga mau menyerahkan hidup dan diri kami dalam tanganmu. Kami mau mengandalkan engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu engkaulah Allah yang Maha Kuasa yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri dan hidup kami serta keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sebentar lagi akan melakukan aktivitas kita. Apa ya aktivitas kita hari ini? Nanti kita bersama-sama ikuti ya. Baik adik-adik, saya pamit dulu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Nanti kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan begitu setia dan begitu berkuasa. Hari ini kita mau membuat aktivitas. Bahan-bahan yang diperlukan adalah isi tisu gulung, kemudian kertas origami warna hitam, biru, kuning, dan orange. Kemudian lem, tip X, pensil, spidol, gunting, dan pita. Caranya, pertama-tama kita tekan di satu sisi, kemudian kita gunting. Buka, kemudian kita lipat jadi dua. Kemudian kita gunting lagi jadi dua.
Lalu ambil kertas origami yang berwarna hitam. Kemudian kita ukur selebar ini dan kita gunting. Kemudian kita rekatkan dengan lem. Sudah ada yang udah jadi. Kemudian kita ambil yang berwarna biru, kita rekatkan setengah bagian saja. Setelah selesai kita rekatkan yang berwarna biru, kita lipat ujungnya sedikit, lalu kita buat lubang untuk naruh pitaknya. Kalau anak-anak punya pembolong kertas akan lebih mudah. Sekarang kita ambil origami yang berwarna kuning, kemudian kita buat bentuk matahari seperti ini. Kita rekatkan di bagian yang berwarna biru. Lalu kita ambil origami yang berwarna orange, kita buat lingkaran. Sekarang kita ambil kertas origami, kemudian kita gambar bentuk bulan di sisi yang warna putih. Kita bentuk bulan seperti ini, lalu kita tempelkan di sisi yang berwarna hitam. Lalu kita ambil tip X, kita bentuk bintang-bintang. Kita ambil pita secukupnya, dan kita masukkan ke dalam lubang ini. Untuk mengingatkan kita, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari mana, kita tulis di sini Yosua 10. Aktivitas kita sudah selesai. Kalau anak-anak sudah mengerjakannya, kirimkan ke lause kelas masing-masing sebelum jam 5 sore. Selamat membuat aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dah.